Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di Lumut kali ni. Ronda punya ronda kami jumpalah tempat ni. Tempat ni memang best sebab kereta boleh sampai kat tepi pantai. Lagi tempat ni sunyi, tak ada sibuk. Macam tak ada sesak sangat lah. Tempat ni dekat jalan pintu masuk Kem Tentera Laut di Raja Malaysia, Lumut. Tapi kami tak ambil lah gambar pintu masuk Kem Tentera tu sebab memang tak dibenarkan tempat-tempat pertahanan macam tu ambil gambar. Kami tak beranilah. Ni sampai-sampai atuk kelaparan, dia buka lah buah ni. Ha, makan. Nampak sedap juga buah ni. Mak merah menyala. Oh, cuk untuk jatuh. Sekejap, atuk try makan dulu ya, Pak. Okay. Memang manis apa? Lepas makan buah, upah fikir sebelum hujan. Opah buat saya siap kebab ni. Okey. Janji sedap eh, Pa? Janji kenyang. Okey, masukkan margarin. Masukkan burger ayam. Okey, burger ayam pun dah nak masak. Kita angkat. Kak, habis tuan makanan. Eh, tak. Ini saya buat makan sendiri lah. Oh, lu bukan tuan makanan? Bukan. Kakak. Kau tuan makanan. Sorry. Bagus. Kita makan tu sendiri je. Dari mana mari? Dari Kelantan. Okey, sorry ya. Okey. Lemon, chili sauce. Okey. Mayonis pedas. Okey, mayonis pedas. Kita patahkan burger ni. Letak. Baru kita taruh mayonis putih. Oh, ketatnya. Ya, kakak dia nak habis. Okey tu. Okey, kita pulung. Okey, minum petang kita teh dengan kebab burger. Okey, yang mana nak ambil yang menarik ni? Yang tengah lah ya. Okey. Oh, ni opah punya buatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Siap. Makan petang ni kebab buat sendiri lah, akhirnya mudah je buat sendiri. Apa kalau beli ni RM20, RM30 ni. Ni kita buat sendiri, mau buat apa je modal je. Ok, makan dulu. Ok, bang, makan bang. Tukar atuk pula sambung. Ni hari tiba-tiba gelap gelita, memang gelap betul-betul. Dah nampak dah kepala hujan tu, ha, dekat sana.
Hujan dah mula turun dah dekat pulau sana tu. Sini dah renyai-renyai. Ha, hujan dah sampai ke sini dah. Terus lebat je. Hujan lebat sangat. Dah mesti hujan lagi. Hujan berhenti, kami terus keluar di kawasan tu. Kami pergi masuk bandar. Kami tengok kat mana lagi tempat yang boleh lepak-lepak. Tak ada mengganggu orang. Tempat pun tak sesak. Jom kita tengok. Tempat ni kalau dapat lepak, best. Pemandangan dia memang cantik. Tapi tempat ni tak ada parking. Kalau tak ada parking, mana kita nak lepak, nak letak kereta? We'll be right back.
Bye.